duduk majelis gitu. Nini, ada Syekh Yasin, Syekh Mukhtaruddin Palembang, yang ingat. Terus Syekh Yasin belok sisanya. Sisa namanya itu yang apa tuh? Blok-blok-blok-blok-blok-blok gitu. Yang apa? Bukan rokok sebenarnya ya, itu apa namanya itu Syekh Abdul Aziz ya? Mirip, ah? Ogah, nah, ogah, blok-blok-blok-blok gitu. Nah, dia tembakau biasanya dicampur dengan nakhatul fawakih. Jadi tembakau bukan bau tembakau, tapi kadang dicampur dengan rasa apel. Jadi dia baunya bau apel gitu. Bagus baunya. Terus bicaralah Syekh Yasin sama Maulana Syekh. Anta, anta, kan begitu. Terus tiang kan di depan sama murid-murid mahat itu kan. Sama ada beberapa di belakang. Tokoh-tokoh pancor kan. Terus nengok tokoh pancor nih ke temennya. Lah, anta-antangna Maulana Syekh kata. Lah, anta-antangna. Ya namanya bahasa Arab, anta kan. Denara sih terpahami nih sisi hadir. Ya, kecuali anta doang kan. Maulana Syekh bilang anta misalnya ya anta ya kan gitu. Anta Syekh Yasin panjang yang disampaikan oleh Nini, tapi enggak ada yang dipahami kecuali antanya. Terus Syekh Yasin juga berbalas kan, ah ya anta. Ya, pada saling anta-anta yang ya kata. Gitu kata orang pancor. Parana marah dengan pancor sih pada nganta-nganta yang batur. Anta gitu kan. Nah, kita enggak tahu bahasa Arab Bapak Ibu. Banyak kita tidak paham. Ya. Banyak kita tidak paham. Dulu kan ada lucu-lucu yang kita baca-baca, katanya kalau ada jemaah haji Indonesia di Arab lagi bingung, terus dia panggil polisi, ihdinash shiratal mustaqim. Dia tahu mun apa ongkatnya bekatuan. Ihdinash shiratal mustaqim. Maksudnya bada aku mbe langanku oleh aning hotelku, ngangena kan. Kan dia tahu aran hotelnya, dia tahu ya, aran rurung dia tahu. Ingatnya sekek doang. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya ampun. Askar, 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 tentara, tentara, tentara. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung terjawab siratal ladina. Ya,